Kita juga mencadangkan beberapa perkara, terutamanya dari segi mengurangkan kadar levy dan juga mengurangkan kadar bayaran hantul yang akan diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan ini tentunya mengambil kira tentang beberapa perkara bagi melakukan penyuraian disperse kepada kenderaan dan juga berlalu lintas di kawasan berkenaan. Ni sekampung ujung lah kan.